Pensiyan sholawat utawi cinta dari Kanjeng Nabi itu memang masya Allah. Dan itu salah diri itu bijak umat Muhammad itu. Itu sing lebu suargonya kentel bulan. Dan jangan lupa cinta kepada Allah. Itu dawai Allah dengan Al-Quran ini. Itu kedah lewat cinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulanya dari pembukaan pulau baru, pulau nitir ayat kul in kuntum tuhibun allaha fattabi. Itu dawai Allah Muhammad sampai nolai rumahmu lek panjenengan kabeh demen marang Allah. Allah kudu demen dari Kanjeng Nabi, kudu demen aku Kanjeng Nabi. Iku tembung lek delem ngono yuhibbullah awake dhewe akan dicintai oleh Allah. Cinta itu artinya awake dhewe lek njaluk sak njaluk niku kok maslahat niku dituruti. Lek kena musibah dinei sabar. Lek loro niku loro ganjaran dudu adat niku maksudnya dicinta. Dadi pun salah. Aku iki jane tertib salat jamaah poso tertib termasuk jupel. Tapi kok lek ndonga niku kok kadang di ijabah kadang ora. Niku jenengan tetapus nutur tenene. Bahwa aku berarti cintai oleh Allah. Aku pintu konjeng-jeng-jeng tak poso nih bolak-balik anakku lo daftar jadi polisi kok yuk gagal misalnya. Ini jenis itu usulkan dengan Allah. Biar cara yang usulkan. Oh berarti enak hikmah. Mereka ini Allah yang suara batu. Biar kau laku sih tak cinta ini bareng-bareng besok sih dari ini ciloko yang murah ini Allah maha tahu. Jadi Allah kok menggagalkan putra ini jenengan misalnya pagar polisi gak jadi itu Allah ngerti besok dari polisi itu di penjara mergo korupsi misalnya mau jadi misalnya mau jadi terus ini lah maksudnya kalau salah ini dan uang uang niku lek cinta sebenarnya anak, kulo yakin ora opo sing dijaluk di iladen. Lek opo sing dijaluk anak, niku kuwak ben dingei. Niku mesti boten cinta dengan anak. Mesti. Lu mau sekolah hari si SD umur nuru. Wah aku milik kaya. Enak. Kalau beda semua kan sih rumah beda. Pergi kaya aku tuh pokno. Jadi umur dua SD dituruti, masa ini jenis orang tua yang benar orang tua yang bayi umur orang tua kue yang kau geni, masa jenis orang tua jenisnya buatan cinta dengan anak yang boleh wabah dituruti ini kan mulai Allah ini ketahui kau pahami. Jadi cinta bukan berarti semua yang kita minta itu oleh Allah dijabat itu malah salah. Oleh sebab itu kita membuka sejarah bagaimana orang-orang yang mencintai Rasulullah sekalipun sebentar itu luar biasa balasannya. Tiga golongan orang yang masuk surga yang pertama adalah alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Jadi besok ini kita berumah umat Muhammad melebu swarga itu bukan sampai hisab. Jadi tekong di sana, selebu tekong, ayo lebu tekong, lebu oh enak. Sinten itu sinten itu itu lah sing rawuh ini normalnya pulau itu udah mani acung lah. Mergoni wong sing sempurna takwanya. Ini adalah derajatnya para nabi, para wali, para solihin sih betul-betul ulama yang akhir yang solihin. Jadi sempurna. Kalau di sini itu ya satu lola, kok setahun kan jajan itu amat.
di sedihnya iman kita mikir pilih kok aku ngerasani ya iya makanya ada jamaah itu ya tak enaknya rokok ya itu mah jadi selesai aja yang berlaku hati mulau sedihkan aja ya terus kakak-kakak ya jadi gak paling ngaco tapi gak muntel yang jenisnya kira-kira ini enak sih paling ngaco nih wong sing sempurna takwa itu sih paling ngaco nih Tidak paling ngaco. Tapi rapor musuh puluh kapi. Ya kudu najan nabi berkisah. Sing nomor kali haladina ya kudu najan nabi rahmatillah. Jadi gulungan itu lebih suaraku. Itu di rahmatillah. Di sepuluhnya Allah mergolopo nyaris sempurna takwa. Jadi corok hisapi urusan sholat itu nilai ini ya, somo koma somo urusan poso, somo koma limo urusan zakat, somo koma sekian urusan hormati toko, hormati tamu, 10 urusan infak, sing sunah-sunah, 10 ngerasani isyong, ngerasani toko isyong marani konsol ini lumayan sama rumah lima betul jadi kritik banget ngamal enak rapot ini dibuka ini ku ireng kabeh kadang si kuatah si dulu rata-rata wonu sama wonu sama sama ini di gunungan si ngobrol mergo kesalahan isa iti itu coro pola najis betul jadinya najis makfu najis ini udah cowok ini kan di makfu kan ya berarti jadi oke hewan diri ini soalnya urusan najis itu ada kritik berarti sepura ingrah wakil diri itu berhentinya disibukkan karena najis ya udah iya udah ubah-ubah sampai api nah kok lalar ini lo semut nyamuk orang aja tas kok batak tas kok cerai tas kok tayo ini kok ini lagu cinta tak ubah oh tak ubah ini kira-kira gemis-gemis yang ngejit yang musola wah cicing-cicing kok pada berani malah tip-tip balik di promosi sampai ganti balik ini jadi sepayu ya sobo bapak kok berarti lagi nonton lagi yang ngomong urusan najis itu naik didik buat ganti mak tapi betul nonton agama Islam itu sangat murah banget jadi murah banget itu dianggap agama Islam itu murah banget jadi Allah yang menghendaki penak orang menghendaki angel yuridu bihumul yusro wala yuridu bihumul yusro akhir di makhluk kurungan semua-mula itu tergosip ngelak-elak ini sakit ini dimakfu ya siapa-apa lah ini ya terus birokmati lalu nomor tiga itu adalah dina yang kuruna jana bisyafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam waktu suargo ini perlu disawah sinten kurungan nomor tiga itu kita-kita ya sama diri kami jadi sosok dina, sosok radina cara catatannya amal ya itu 6, 5 anak yatim, semua anak ngaji jadi sosok dina, sosok radina ya semangat, tapi ya jamaah ya semangat tapi ya bujuang ya sinar ya semua ya tompertik mulai aku kesinggung kacanya itu coklat pirang acara sudah belum nek. Singgol tadi kau enter lagi. Iya. Kau enter kerja bakti. Waduh, yang mat le, wui berarti kau kan yang masalah. Kau cari semopi juga kan senjat kau, nyegel cetok ya. Tapi yang tuh mat cuma senales. Ngomong ini surah. Ibu kelas siapa itu? Jadi 50-50. Lah, sejarah para pembawa ini sejarah para diri dunia yang lain diri
alladhi turja syafa'atuh. Kalau si Nabi itu sahibu syafa'at, berjuang itu itu mesti salah si cintu nane dan si Nabi itu diharap-harap syafa'ati beja wadah yaul kiamat. Mergo sahibu syafa'at sing bakal disyafa'ati itu sih mau terpembukaan sama ulang-ulangan saja nih dari kasih Nabi kullu ummati dakhala jannah. Saja umatku besok umat yang melebus suaraku. Nah sahabat yang umur dulu hebat gitu. Nanti Nabi kok tahu ngomong Nabi itu terus illa man abda. Kecuali ngomong sih gak gila melebus suaraku umur mana. Dulu pahitan kasih Nabi sih gak gila melebus suaraku. Akhirnya dahulu koluman ya Rasulullah sinten kanthi Nabi sing gak gelem niku dijawab qola man ahabbani kana ma'i fil jannah wa man asani kana fil nar. Yo sapa wae demen karo aku yo iso bareng karo aku mlebu swarga ning sapa wae sing asani maksiat mboten ittiba tengene dan apa jeneng ajaranane kanthi Nabi mboten mahabbah tengene kanthi ya besok bakare lebu neraka ning dalem aja. Ooh.